Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel yang paling, channel yang membahas tentang berbagai hal yang paling di dunia. Kami membahas tentang yang paling besar, paling tinggi, paling mahal, paling panjang, paling kaya, dan lain sebagainya. Untuk video kali ini, kami akan memberikan informasi untuk kalian semua, yaitu 10 kota yang paling kaya di dunia di tahun 2023. Namun jangan lupa guys, sebelum kalian menyaksikan video ini, untuk subscribe channel kami terlebih dahulu. Terima kasih. Di posisi pertama ada kota Houston. Total kekayaan yang disimpan di kota tersebut yaitu mencapai 925 miliar dolar Amerika, guys. Houston merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat, khususnya dalam 10 tahun terakhir. Kota ini terkenal dengan sejumlah sektor utama, diantaranya minyak gas, biotek, dan aeronautika. Dan selanjutnya, dengan kekayaan 925 miliar dolar Amerika tersebut, membawa kota ini menjadi salah satu kota terkaya di dunia versi yang paling di tahun 2023. Di posisi ke-9 ada kota Mumbai di India. Mumbai mempunyai kekayaan mencapai 970 miliar dolar Amerika Serikat, guys. Dan hal tersebut tidak lepas dari keberadaan Bombay Stock Exchange atau BSE dan juga National Stock Exchange atau NSE yang masuk daftar 10 bursa saham terbesar di dunia. Industri utama di kota tersebut meliputi jasa keuangan, real estate, dan juga media. Sehingga tidak salah apabila kota Mumbai menjadi salah satu kota terkaya di dunia. Di posisi ke-8 ada kota Chicago. Total kekayaan yang dimiliki Chicago yaitu mencapai 1,0 triliun dolar Amerika Serikat. Dan kota ini mempunyai perekonomian yang sangat beragam, guys. Malahan, kota Chicago menjadi salah satu kota terbesar di negara bagian Amerika Serikat yaitu Illinois. Didirikan pada 12 Agustus 1833. Termasyhur untuk peternakan dan area industrinya yang sangat besar di dunia. Pelabuhannya yang strategis di danau besar. Posisinya sebagai pusat jaringan KA terpenting di Amerika Serikat membawakan kota ini menjadi salah satu kota terkaya di dunia. Selanjutnya di posisi ke-7 ada Sydney. Kota Sydney merupakan salah satu kota terbesar di negara Australia, guys. Total kekayaan Sydney yang disimpan di kota tersebut yaitu mencapai 1,1 triliun dolar Amerika. Industri utama di kota Sydney meliputi layanan keuangan, layanan profesional, retail, media, dan juga real estate. Sehingga tidak salah dengan 1,1 triliun dolar Amerika Serikat, Sydney menjadi salah satu dari 10 kota terkaya di dunia versi yang paling di tahun ini. Di posisi ke-6 ada kota Los Angeles atau LA. Kekayaan kota Los Angeles mencapai 1,3 triliun dolar Amerika Serikat, guys. Los Angeles merupakan ibu kota country Los Angeles, salah satu country terpadat dan paling beragam etnisnya di Amerika Serikat. Sementara seluruh wilayah Los Angeles sendiri diakui sebagai kota besar yang paling beragam di negara tersebut, sehingga membawa negara dengan kekayaan mencapai 1,1 triliun dolar Amerika Serikat bertengger di posisi yang sangat strategis, yaitu posisi ke-6 sebagai kota terkaya di dunia. Selanjutnya, kota terkaya di dunia. Di posisi ke-5 ada kota Shanghai. Shanghai mempunyai kekayaan total sampai 1,8 triliun dolar Amerika Serikat. Shanghai merupakan ibu kota keuangan Cina dan merupakan rumah bagi bursa saham. Shanghai yang menjadi bursa saham terbesar keempat di dunia setelah Dow Jones, Nasdaq, dan juga Tokyo. Sehingga tidak salah dengan kekayaan mencapai 1,8 triliun dolar Amerika, membawa Shanghai berada di posisi ke-5 sebagai kota yang paling kaya di dunia. Di posisi ke-4 ada kota Beijing, guys. Total kekayaan Beijing yaitu mencapai 2 triliun dolar Amerika Serikat.
Beijing merupakan rumah bagi kantor pusat sebagian besar perusahaan terbesar di negara Cina. Malahan menjadi kota yang sangat padat dan juga penuh dengan sesak pikuk orang untuk bekerja dan lain sebagainya. Sehingga dengan kekayaan mencapai 2 triliun dolar Amerika Serikat, membawa kota Beijing sebagai salah satu kota terkaya di tahun 2023 di dunia. Di posisi ketiga ada kota Tokyo. Tokyo mempunyai total kekayaan, yaitu mencapai 2,3 triliun dolar Amerika Serikat, guys. Kota tersebut mempunyai beragam area perumahan paling eksklusif di dunia, termasuk di daerah Belgravia dan lainnya. Selanjutnya, Tokyo menjadi tempat bertahannya Kaisar Jepang, pemerintahan Jepang, dan parlemen Jepang. Tokyo mencakup sebagian dari wilayah Kanto, Kepulauan Izu, dan Kepulauan Ogasawa. Tokyo dulunya bernama Edo ketika Shogun Tokugawa Ieyasu menjadikan kota ini sebagai markas besarnya pada tahun 1603. Dan dengan total kekayaan tersebut membawa Tokyo sebagai salah satu kota terkaya di dunia. Di posisi kedua ada kota San Francisco Bay Area. Total kekayaan San Francisco yaitu mencapai 2,6 triliun dolar Amerika Serikat. Wilayah tersebut meliputi San Francisco dan wilayah yang dikenal sebagai Silicon Valley, rumah bagi sejumlah besar miliarder teknologi informasi. San Francisco Bay Area terus naik dalam daftar selama beberapa tahun terakhir dan diyakini akan menyusul New York City di beberapa titik sebelum 2030 dan membawakan San Francisco sebagai salah satu kota terbesar dan terkaya di dunia di posisi kedua. Lalu di manakah kota yang paling kaya di dunia dan ternyata jatuh pada kota New York City. Total kekayaan yang dimiliki New York sebanyak 2,9 triliun dolar Amerika, guys. Pusat keuangan Amerika Serikat tersebut merupakan rumah bagi dua bursa saham terbesar di dunia, yaitu Nasdaq dan Dow Jones. Daerah di sekitar New York City seperti Greenwich dan North Shore of Long Island mengandung sejumlah besar kekayaan yang tidak termasuk dalam angka tersebut. Itulah guys 10 kota yang paling kaya di dunia versi yang paling di tahun 2023. Jangan lupa guys untuk subscribe channel kami untuk mengikuti video-video menarik yang akan kami publish setiap harinya. Terima kasih.